Sinetron Buku Harian Seorang Istri, episode Nanti Malam, 16 Juni 2022, hanya di SCTV1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Amira bersama Nana yang sedang memikirkan untuk melarikan diri dari hotel tersebut. Namun di situ Amira berkata, "Bu Nana, ayo kita sholat dulu dan kita berdoa agar bisa ada jalan keluar." Di situ Nana pun langsung menyambung dengan kata-kata Amira, dan Nana pun langsung mau mengajak sholat dan untuk berdoa agar dia bisa lolos dari cengkraman-cengkraman orang yang telah menjahati dirinya. Singkat cerita, Amira terus berkata dan bertanya kepada Bu Nana bahwasanya, "Bu Nana, kita tiada lain lagi, sekarang Suketi pun tidak ada. Entah Suketi kemana, namun sekarang kita tinggal berdua dan harus gimana kita ini? Maka dari itu kita jalanin doa dulu dan kita sembahyang bareng." Di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana dan Amira pun sembahyang dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya agar dirinya lolos dari tahanan dan cengkraman orang-orang yang mau niat jahat terhadap dirinya. Singkat cerita disitu terlihat Dewa yang setelah membaca buku harian Nana, dan Dewa teringat dan membayangkan waktu dia bernyanyi di pesta, waktu di pesta acara Cornelia. Di situ kebahagiaan Dewa dan Nana, dia telah bernyanyi dengan artis yang sangat terkenal dan dia pun duet di situ joget bersama. Di sisi lain, di situ terlihat Mbak Epa. Mbak Epa yang sekarang sedang kebingungan karena kehilangannya Nana adalah dia yang penyebabnya. Namun setelah itu tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di bawah rumah dan Mbak Epa pun terkejut langsung menjatuhkan tas itu. Di situ terlihat Roni pun agak berisik sedang tidur. "Ada apakah di bawah kok teriakan istri aku? Ada apa lagi Lipiul itu?" Dan Roni pun langsung bergegas melihat ke bawah. Di adegan selanjutnya di situ Lipiul setelah datang Suketi. Dan di situ terlihat Roni buru-buru akan menyampaikan istrinya yang telah teriak takut ada apa-apa. Lagi tidur Roni pun terganggu dan berteriak, "Lia, kamu kenapa?" ungkap Roni. Di situ Lipiul keterkejutannya karena tiba-tiba Suketi datang membawa alat-alat yang sangat mahal sekali dan terdengar oleh Mbak Epa, karena yang dikasih oleh Suketi dari sana untuk Epa. Di situ terlihat Neratu pun datang keluar melihat Suketi membawa peralatan dan kecantikan, dan Suketi membayangkan waktu saat sana dia sudah menjadi bos dan enak karena dipijit oleh pembantu dan di sana pun sangat betah sekali. "Namun aku disuruh orang kaya untuk keluar membawa ini." Di sisi lain, alat-alat tersebut maksudnya itu oleh bos itu untuk dikasihkan kepada Epa. Di situ terlihat Suketi yang sangat senang sekali waktu berada di sebuah pulau, yaitu di sebuah hotel. Dia mau apa aja ada. Maka dari itu Suketi dipijit oleh pembantu, dia itu kayak jadi bos, terlena dan sangat enak sekali. Namun Suketi setelah keluar malah dia cerita seperti itu kepada Dewa, Bupara dan juga Lipiul semua. Neratu dan Roni pun mendengarkan tentang kebahagiaan di waktu di sana, yaitu Suketi waktu di sebuah kafe. Namun di situ tiba-tiba para buana berkata kepada Dewa, "Dewa, jangan-jangan ini selingkuhannya Nana."
kok tiba-tiba Suketi enak di sana dan betah? Kok sekarang Nana mengirimkan ini untuk sengaja memanas-manasin kamu?" ungkap para buana kepada Dewa. Di sisi lain, perkataan-perkataan Bu Farah tidak masuk akal, membuat Dewa marah besar kepada para buana. Di situ Suketi marah menyuruh, maaf, Dewa marah kepada Bu Farah dan Suketi suruh masuk karena ada yang hal harus dibicarakan dengan Suketi dengan yang sangat tegas. Di situ terlihat Neratu. Neratu sangat bingung dengan sikap Suketi setelah pulang dari sana, dan dia membicarakan tentang keenakan dan segala apapun mau di sana itu pasti ada, ungkap Suketi. Dan di situ langsung Suketi suruh masuk sama Dewa karena ada hal penting yang harus dibicarakan bersama Suketi, dan Dewa pun sangat bingung dengan sikap dan tingkah laku Suketi setelah pulang dari pulau sana. Dan Neratu terus melihatin Suketi dengan cara dan triknya Suketi, malah dia melihat-lihatin barang-barang yang paling mahal dan mewah. Karena Suketi pun tahu itu barang kalau dibeli dengan gaji dia di buana itu tidak akan kebeli. Maka itu Suketi melihatin barang tersebut kepada Lipiul, dan Dewa melamun dan memikirkan dengan kata-kata ibunya para buana. Namun Dewa sangat jengkel sekali. Setelah itu Suketi menawarkan barang itu kepada Lipiul. Lipiul pun terkejut dan bengong. Di situ Ronai Buanai memikirkan tentang Roni memikirkan Suketi itu dari mana mendapatkan barang seperti itu yang sangat mahal sekali. Di adegan-adegan selanjutnya, di situ pun terlihat Suketi terus mengomel kepada Lipiul agar Lipiul panas dengan dirinya karena melihatin kecantikan yang begitu mahal-mahal sekali. Dan Neratu pun sangat terkejut, dan juga di situ terlihat oleh para buana. Para buana berkata, "Sudah kamu Suketi, jangan berkata seperti itu, dan kamu sekarang masuk ke dalam, jangan membuat suasana panas." Karena udah positif Nana itu punya selingkuhan di sana karena dia enggak mau pulang. Di situ langsung Suketi masuk diikutin oleh Dewa Buana. Oke guys, di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Rani. Rani yang selalu memantau Pajar, dan Rani melihatin kontrakan Pajar, Pajar pun belum juga datang. Dan Rani berkata, "Kemana Pajar jam segini kok belum pulang?" Di situ Rani sekarang jadi memikirkan tentang Pajar. Apakah Rani jatuh cinta kepada Pajar? Apakah Rani memang sengaja memantau dia dengan punya pendirian di hatinya? Singkat cerita, sedang menghulung datang tantenya, yaitu Tante Sarah. Dan dia berkata, "Rani, kenapa kamu belum tidur? Ada apa dengan kamu?" ungkap Tante Sarah kepada Rani. Namun di situ Rani menjawab, "Aku tidak apa-apa, Tante. Aku cuma melihat di luar, suasana di luar." Namun setelah itu Rani menjawab seperti itu, tantenya pun berkata, "Kalau kamu enggak ada apa-apa sekarang tidur karena ini udah malam." Ya udah gitu, tantenya langsung berkata kepada Rani, "Aku akan tidur duluan." Dan Rani pun menyilahkan sambil tersenyum. Di adegan selanjutnya di situ Rani sangat sedih sekali. Karena dia itu selalu mikirin Pajar, Pajar selalu marah kepada dirinya. Pengen Rani Pajar itu lembut terhadap dirinya padahal kurang apa. Singkat cerita, datang Pajar dan terlihat oleh Pajar melihatin Rani di kamar di kontrakannya, sedang melihatin ke arah kontrakan dirinya. Dan Pajar pun berkata, ada apa maksudnya kok Rani melihatin ke arah sini?" Singkat cerita, Rani melihat Pajar datang dan dia pun berkata, "Itu orangnya baru nongol, dari mana aja dia?" ungkap Rani sambil memandang Pajar dari kontrakannya ke kontrakan Pajar. Namun di sisi lain, di situ Pajar terdiam
dan Fajar pun bingung. Ada apa dengan Rani kok selalu memantau diri aku? Di adegan selanjutnya di situ terlihat Mbak Nopal, Mbak Epa, artis terkenal yang sedang kebingungan, dan di situ Mbak Epa pun ditegur oleh Dewa karena pengen kejujurannya tentang istrinya itu Nana, dan Dewa bertanya kepada Mbak Epa, jujur kepadaku, kenapa kamu kok menyembunyikan hal ini? Setelah kamu didesak dan ditekan oleh aku dan juga Pak Nopal, kamu baru cerita. Nah sekarang kamu harus jujur kepadaku, kenapa tujuan Mbak Epa kepada Nana seperti itu? Padahal Nana kurang apa kepada kamu, ungkap Dewa kepada Mbak Epa. Di situ setelah menceritakan semuanya Mbak Epa kepada Dewa bahwasanya sebenarnya akan diculik adalah dirinya. Di situ tiba-tiba datang untuk menanyakan hal seperti ini dari Fajar. Nah, oke, guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istrinya agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istrinya agar selalu bertengger di rating nomor 1. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.